ada seperti lidah itu, tahu lidah itu mak klip gitu, piar gitu, sudah kena apa sih ya 10 rumah, 15 rumah, asal klip biar gitu, itu sudah habis. Dulu-dulu itu kalau ada kejadian itu enggak sampai habis-habisan begini. Ini kan seperti pewayangan ini, Bronto Yudo, sudah habis-habisan. Gunung Merapi berada di jalur kosmologi penting dalam kultur Jawa. Gunung api yang aktif ini berada dalam satu poros utara selatan Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Laut Selatan atau Samudra Hindia. Bagi masyarakat Jawa, terutama Jawa kuno, Gunung Merapi, Laut Selatan, dan Keraton Yogyakarta mengandung pemahaman kosmologi tersendiri. Dalam kosmologi Jawa, kehidupan di dunia merupakan sebuah harmoni antara mikrokosmos atau jagat cilik dan makrokosmos atau jagat gede. Keharmonisan itu harus dijaga satu sama lain, tidak boleh terjadi ketimpangan. Gunung Merapi dan Laut Selatan dipercaya sebagai pusat kedudukan mikrokosmos itu, sedangkan keraton merupakan pusat makrokosmos. Gunung Merapi di bagian puncak tidak pernah ditumbuhi vegetasi karena aktivitas yang tinggi. Jenis tumbuhan di bagian teratas bertipe alpina, khas pegunungan Jawa, seperti pohon pinus, cemara, dan edelweiss Jawa. Agak ke bawah terdapat hutan bambu dan tetumbuhan pegunungan tropika. Lereng Merapi, khususnya di bawah 1000 meter, merupakan tempat asal salak unggul nasional, yaitu salak pondoh dan lahan pertanian yang subur. Kalau saya itu waktu di Desa Manggong itu saya, kerjaan saya tani, hanya sebagai orang tani sama piara hewan, terutama lembu, kambing, ayam gitu. Kelahiran saya itu di Pasar Pucung, sebelah kidul Pasar Butuh. Lantas pada waktu itu saya, ibu saya kan dapat apa itu, dapat warisan, lantas Pasar Pucung itu mati, lantas saya pindah di Desa Manggong itu. Erupsi Merapi itu pada waktu itu kurang satu sesudahnya daerah Ngumbul, Mbah Marijan itu, tempatnya Mbah Marijan, lantas Mbah Marijan itu meninggal dunia, itu asap Merapi lebih banyak yang mentelung ke selatan. Sejak kejadian erupsi Merapi, kemudian dilanjutkan dengan bencana lahar dingin, BNPB telah melakukan tanggap darurat. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai sejak kejadian bencana itu sendiri. Jadi tidak selesai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi diawali dengan early recovery. Jadi pemulihan dini. BNPB telah menurunkan dana sekitar 39 miliar untuk early recovery itu sendiri. Bahwa program Rekompakto adalah sebuah program sebuah program
pembangunan kembali, rehab rekon gitu ya, rehab rekon yang bertumpu pada kekuatan masyarakat berbasis pada komunitas gitu. Kemudian pendekatannya itu menempatkan, yang pertama itu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya, artinya mendudukkan masyarakat sebagai individu-individu yang dipercaya mampu untuk apa namanya mengambil keputusan penting terkait dengan pembangunan rumahnya maupun lingkungannya. Jadi itu yang pertama adalah itu, bertumpu pada komunitas. Kemudian yang kedua, dia juga berbasis pada nilai. Artinya nilai-nilai luhur yang sudah ada di masyarakat itu menjadi modal sosial untuk melaksanakan kegiatan. Artinya gotong royong, kemudian nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, ini menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan program Rekompak itu. Gitu ya. Membangun rumahnya itu nanti disambungkan dengan pemerintah, JRF. Nah itu kan ada JRF itu kan, itu atau Bank Dunia atau apa itu yang itu, tapi itu juga kerjasama dengan pemerintahan itu. Itu disambungkan dengan JRF, dengan apa itu, yang 30 juta itu, per kakak 30 juta. Karena kalau yang dari JRF itu, yang penting ada tanah, bisa dibangun, tanah tidak bermasalah. Setelah ini jadi, akhirnya dari sana, dari Sleman itu pindah ke sini. Baru pindah ke sini, Januari tanggal di malam tahun baru. Sekarang di sini udah hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan. Kalau dari kejadian pertama, der pertama itu ya sekitar hampir udah mau 10 bulan. Udah hampir mau 10 bulan. 6500 kali songo. Prioritas utama adalah memindahkan atau memperbaiki rumah-rumah yang kena akibat bencana. Salah satu program kita adalah memindahkan masyarakat yang kena erupsi Merapi di ATL 1. ATL 1 itu area terdampak langsung. Nah, area terdampak langsung itu harus kita usahakan untuk dipindah. Keadaan wilayah kami yaitu Kinahrejo pada umumnya itu sebelum erupsi itu keadaannya berupa penghijauan, terus keadaan warga Kinahrejo itu mata pencahariannya adalah berternak sapi perah. Itu hampir bisa untuk istilahnya itu ya ekonomi andalan untuk Kinahrejo. Pada saat itu terjadi letusan yang sangat dahsyat yang dampaknya cukup secara psikologis cukup mengganggu. Nah, sebelum ke sini, itu kan dulu warga itu sempat
mengungsi pindah-pindah itu waktu di Cangkringan aja itu sudah 3 kali kalau nggak salah. Dulu ke Balai Desa Umbularjo, lalu ke Desa Wukirsari, lalu ke SD, lalu baru masuk di Al-Qadir. Setelah di Al-Qadir itu terjadi letusan yang besar, semuanya pada terbirit-birit, pada lari terbirit-birit. Pada saat itu saya berpikir, wah ini orang sebanyak ini mau saya bawa kemana untuk bisa menghindari bencana Merapi itu. Lalu saya tanpa pikir panjang, ya udah, pulang ke rumah saya aja. Lalu yang di rumah saya kontak, saya telepon untuk menyiapkan tempat, karena pada saat itu kurang lebih ya 350, sehingga kalau rumah saya enggak muat, itu saya rumah ibu saya, rumah om saya, rumah bulik saya, itu saya suruh siapkan, dan alhamdulillah mereka dengan sukarela juga mengikhlaskan rumahnya, sehingga saya buat mereka di sini supaya bisa nyaman untuk tinggal di sini. Warga kami ya sekarang kalau untuk menghuni di sana lagi itu kemungkinan ya sudah mikir gitu. Jadi mikirnya sekarang udah banyak yang bukan memikirkan diri sendiri, karena juga memikirkan anak cucu. Kalau nanti di situ, terus nanti di situ bangun permanen lagi, dihuni lagi, ditiduri siang malam, terus itu nanti kalau ada lagi, terus nanti rusak lagi, itu kan akan juga lebih repot lagi. Erupsi kesini terus erupsinya tambah besar, akhirnya malam tanggal 5 itu udah rata, udah nggak ada semuanya. Jadi sama sekali habis, rumah ini kebakar karena masih terbuat dari bambu dan kayu. Jadi tinggal hamparan pasir sekitar hampir 1,5 meter. Terus ini bekas rumah saya, ini tinggal puing-puing aja yang tertimbun pasir itu, ya kami ya tinggal ini aja sekarang, tinggal kenangan aja. Mekanisme penyaluran bantuan itu tahap awal yang pertama adalah pendataan. Pendataan itu dilakukan oleh dusun, oleh desa. Desa pertama adalah mendata, memberikan pengumuman pada warganya siapa yang mempunyai lahan mandiri. Kalau sudah punya lahan mandiri akan dibangun duluan. Tidak usah berpikir lahan mandiri ini nanti diganti atau tidak. Yang penting ada lahan akan dibangunkan. Tipenya adalah tipe 36, kemudian boleh berkembang sampai di 45, 50 dan seterusnya dengan anggaran 30 jutaan. Thank you.
Ya, sing jelas kita itu kan nggak tenang juga karena sejelek apapun kalau di rumah sendiri itu kan tentram. Kalau di sini ini kan ya hanya disewakan juga, kita tiga belum tahu apa kejelasan kehidupan kita. Yang jelas hari-hari kan masyarakat itu kan mikirnya hanya itu, artinya kehidupan selanjutnya itu yang masih belum jelas. Kita tuh ya mulai dari pengungsian Desember itu, karena kita juga belum tahu nasib kita. Kita sudah memikirkan masalah relokasi mandiri aja. Artinya kita jangan sampai, karena kita sudah mulai awal, kita sudah tidak kepingin balik lagi ke desa atas itu. Walaupun tetapi kita tetap mempertahankan tanah itu harus tetap mempunyai hak milik kita. Kalau kita punya visi relokasi mandiri itu kan karena gini mas, karena kita itu kan tidak ada kejelasan dari yang bersangkutan, artinya belum ada kepastian secara hukum atau gimana bahwa besok ini mau direlokasi atau tidak, itu kan belum ada. Nah terus kita memberanikan diri, gimana kalau kita tidak nempatnya di atas, kita punya tanah sendiri di bawah, kita punya kekuatan gitu loh. Artinya nanti itu jangan-jangan sampai, kalau masyarakat itu kan juga kadang-kadang mikirnya gini, Jojo saya itu punya gelem di lokasi tapi di atas diminta, kan kadang-kadang gitu. Saya ngurangi pemahaman seperti itu, ya kita satu-satunya untuk relokasi mandiri agar masyarakat itu tidak bimbang terus itu loh. Yang mana armen ya ben, udah tari kan. Terus sama Giran. Tanah itu bisa mandiri, dia mencari sendiri atau diusahakan oleh pemerintah daerah. Nah, tugas pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan-lahan yang selama ini mungkin untuk daerah yang bekas huntara. Nah, huntara itu bisa digunakan untuk hunian tetap. Nah, hunian tetap itu jadi masyarakat yang mau pindah itu kita siapkan dana sekitar 30 juta untuk rumahnya dan 7 juta untuk tanahnya. Kemudian nanti diberi fasilitas-fasilitas lain, misalnya sarana umum, jalan dan sebagainya. Ya, masyarakat Kinarjo ini harus mempunyai harapan. Kalau enggak mempunyai harapan ya mesti saja hidup mereka akan tidak punya semangat gitu. Lalu yuk coba kita merubah pola pikir kita untuk bisa mencari anu, tetapi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Nah dulu itu setelah Merapi agak mereda gitu, di sana ada mulai embrio-embrio orang datang melihat Merapi, melihat itu. Lalu saya berpikir, yuk bagaimana ini kalau bisa kita jadikan lahan untuk wisata gitu, wisata untuk bisa menghidupi warga. Setelah itu, lalu saya konsep di Kinarjo ini. Kita konsep untuk yang pada penasaran itu kan rumah Mbah Marijan dulu. Ya, jasa antar sana naik turun. Lalu setelah itu enggak ada kamar mandi, kita yuk bikin kamar mandi bareng-bareng, kamar mandi. Lalu orang butuh haus, butuh minum, kita bikin warung-warung. Banyak warung-warung itu kita bikin bareng-bareng mas itu. Warga sini, bapak-bapak dan pemuda-pemuda dari Kinarjo, lalu dari tim relawan bareng-bareng buat itu. Lalu yang selanjutnya, lalu kita konsep bikin trail, wisata untuk naik menjelajah dengan naik motor trail dan barengan dengan pembuatan resto di Kinarjo. Masyarakat sini yaitu setelah ke shelter ini ya, kita mulai kehidupan kita mulai ditata, artinya kita yang khususnya yang masih bisa kerja, artinya yang kerja apalah misalnya di wisata atau di ojek, kita tampung yang tua-tua, kita carikan solusi yaitu ada
kerajinan bambu, kita kerjasama dengan pemerintah. Itu biar tidak terlalu nganggurnya ini tidak terlalu lama gitu loh. Sampai muka mesti yakin. Yang penting sabar. Terus dasarnya untuk nomor gede. Ini setelah bencana 2010 kemarin ini adalah bekas-bekas sisa yang ada di sini. Ini juga termasuk bekas masjid Kinarjo ini. Terus ini ternak masyarakat sini. Karena kita juga saya kehilangan 16 sapi. Ini hanya untuk tempat informasi bagi pengunjung. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang pengunjung sini, misalnya mau tanya apa sekitar masyarakat Kinarjo atau kehidupan Kinarjo dan sesudah dan sebelumnya. Nah, ini tempatnya di sini. Ini dulu bekas kebun dan kandang-kandang sapi ini. Ini jadi dulu sini pertanian dan kebun buah sini dulu. Lalu dari hasil-hasil tadi yang saya ceritakan untuk wisata di atas itu, semuanya masuk dikumpulkan mas. Dari katakanlah dari resto gitu. Resto itu kalau dulu itu sampai 3-4 juta waktu pas rame itu hasil bersih itu bisa mas, satu bulan. Itu setiap, itu sudah di situ ada karyawan kurang lebih 9, berarti 9 orang warga di situ sudah jadi karyawan yang digaji setiap hari, masih bisa untung waktu itu sampai 5 juta masih bisa untung. Kalau uangnya sekarang baru kumpul ya sekitar 267 lah sekarang ini yang kita buat modal untuk membeli. Terus nanti karena itu kurang, masyarakat juga swadaya, artinya di samping dari warung juga dari paguyuban juga masyarakat mengeluarkan dana untuk membeli tanah itu sekitar 2,5 juta. Dan nantinya tanah di atas yang dibeli sekarang ini nanti kita kapling-kapling. Jadi setiap KK kita harus mempunyai sertifikat satu, walaupun itu hanya satu bidang itu 100 meter persegi. Ya syaratnya kalau dari CRP itu kan harus ada di luar KRB 3. Itu syaratnya CRP mau membangunkan. Terus kedua, harus orang yang kena bencana. Artinya kalau orang, walaupun orang sana, tapi kalau nggak kena bencana ya nggak dapat. Kalau harapan saya, kita punya rumah sendiri dan pemerintah cepat memperhatikan kita biar masyarakat normal seperti dulu, baik dari ekonominya, sosialnya, dan yang jelas pikiran itu biar normal seperti dulu lah. Sebagai agama Islam atau orang Muslim itu ya terus terang terus
bisa mengambil sebagai pelajaran, biar untuk tambah ingat pada Allah dan melaksanakan yang lebih baik lagi. Semua pihak bisa berperan dalam menciptakan harapan. Kita semua misalnya sesungguhnya punya tanggung jawab untuk membangkitkan harapan pengungsi. Dalam suatu bencana semestinya kita bisa memberikan dukungan untuk menenangkan warga. Setelah harapan dan semangat hidup yang kuat sudah terpatri dalam benak masing-masing pengungsi, kini tinggal peran semua pihak yang terkait untuk ikut memikirkan opsi terbaik untuk masa depan pengungsi pasca erupsi Gunung Merapi.